mana kita tengok di belakang ni ada akan letak satu tempat supaya lembu ni tidak lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami bertiga, saya Isma dan juga Amir Tiga Roda sedang kemas. Sebelum kita beratur check-in untuk menuju ke Chad, mula-mula kita akan transit di Bangkok dulu insya-Allah. Sepuluh Zulhijjah, Anjamina, Chad. Daripada pagi tadi, sebanyak 150 ekor telah selesai disembelih. Di sini rata-rata memang seekor hanya seorang saja yang akan lapar. Dan pisau mereka memang masya Allah tajam lah. Tengok sepantas kilat dia menyiapkan. Dia dah siap untuk lapar dan akan potong dua mata ni insya Allah. Selesai saja melapar dan akan letak dalam plastik besar ni. Dan terus akan kita letak dalam van untuk beberapa marasah. Yang di sana ada anak yatim dan juga ibu tunggal, dan termasuk juga ada madrasah yang situ ada tempatkan anak-anak orang miskin. So, kita dalam perjalanan ke Lombok Mah lebih kurang 2 jam setengah perjalanan sekali dengan Zabih di Bangkok. Kita berhenti sebentar di Pekan Berhampiran untuk membeli makanan sebelum kita lanjutkan perjalanan. Okay, brother, we are in a village. We are trying to survive all those people that are in need of the cows, and we are about to give them what they have supposed to have. So how far from N'Djamena to this area, brother? Yeah, N'Djamena from this area is almost 200 kilometers. MashaAllah. Masemo, Mabrimi aku. Di sini kita akan sembelih 10 ekor. Seperti mana kita tengok di belakang ni ada akan letak satu tempat supaya lembu ni tidak lari. Kita akan buat persiapan untuk ikat dan sembelih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kita lihat rumah-rumah yang sungguh indah dibuat daripada rantai ranting. Lebih kurang 50 keluarga. Alhamdulillah kita di sini. Darussalam untuk Agihan. Daging-daging letak di sini di dalam. Mereka sendiri bawa plastik. Tanda akan tunggu giliran lah untuk ambil. InsyaAllah. أقدم شكرنا الباهر لهذه الخدمة الكبرى التي قامت بها. نسأل المولى عز وجل أن يقدم الشكر لهم قبل شكرنا ونحن بعد شكر الله عز وجل. Terima kasih, Malaysia.